Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani nilam yang ada di seluruh Nusantara, hari ini kita akan lihat bagaimana eksperimen buka tutup sampai dengan 1 bulan, teman-teman. Jadi ini nilam kita tanam sudah sekitar 1 bulan tidak dibuka tutupnya. Nah, kita lihat bagaimana kondisi nilam yang ada di dalam. Nah, ternyata mati, teman-teman. Berarti membuka tutup itu ya minimal 1 minggu atau sampai 2 minggu. Ketika lewat dari itu bisa menyebabkan nilam itu mati. Kita lihat lagi, ini mati. Nah, ini sengaja kami tidak buka karena untuk melihat apakah dia bertahan ketika lama tidak dibuka tutup. Ternyata hasilnya membuktikan nilamnya mati, tidak ada yang hidup sama sekali. Ini ada beberapa pohon yang kita uji coba dengan eksperimen ini, teman-teman. Ini kita buka lagi nih, ternyata tidak ada lagi. Ini, nah, ini cuma satu yang hidup, ada yang hidup satu. Kita lihat mati. Jadi ketika kita terlambat membuka penutup daripada nilam ini, itu juga akan berakibat fatal. Jadi idealnya itu sekitar 2 minggu atau 15 hari, paling lama 12 hari lah. Ini teman-teman, ini hidup. Tidak ada. Jadi seperti itulah bagaimana percobaan yang kita lakukan. Ini sengaja tidak dibuka penutupnya. Wah, hidup. Baru 2 yang kita dapatkan hidup. Kalau dibuka dalam waktu tanam 1 minggu atau 2 minggu, itu kadang mati cuma 2. Tapi ini yang hidup cuma 2. Ini mati lagi, tidak ada, teman-teman. Nah, inilah. Jadi jangan kita terlambat membuka penutup daripada nilam ini, karena itu juga akan berakibat fatal. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.